Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, saya atas nama teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut serta dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Baiklah, Bapak, Ibu, dan audiens seminar yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Deteksi Cacing Polihaeta pada Kerang Mutiara Pinctada Maxima melalui Perendaman Dalam Air Tawar. Adapun tim dari penelitian ini terdiri dari saya sendiri, Eka Rosida, kemudian ada Ibu Jane Veronica, dan Bapak Samyuk Endobe dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu. Baik, adapun yang melatar belakangi penelitian kami ini adalah kita ketahui bahwa cacing polihaeta ini biasanya hidup dalam kekerangan, misalnya dalam pearl oyster atau kerang mutiara, kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan kerang tersebut dan mempunyai histori sebagai pest species bagi kekerangan. Berdasarkan hasil penelitian Iswadi 2004, cacing polihaeta ini merupakan salah satu organisme yang bersifat parasit yang dapat menimbulkan masalah yang dapat merugikan dalam budidaya kerang mutiara, di mana cacing tersebut dapat melubangi cangkang sehingga menyebabkan kerusakan pada cangkang, dapat berakibat kematian ataupun menurunkan kualitas mutiara yang dibudidaya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Iswadi juga mendapatkan bahwa pengendalian cacing polihaeta pada kerang dengan perendaman pada salinitas yang berbeda ditemukan bahwa pada salinitas 0 PPT atau salinitas air tawar dapat mengeluarkan 4 jenis cacing polihaeta, yaitu jenis Silis SP, Lisidisi SP, Nereis SP, dan Polidora SP. Kemudian ada lagi penelitian sebelumnya oleh Hadi Roseyani DKK pada tahun 2007 di perairan Padang Cermin Lampung yang menemukan ada 9 jenis cacing polihaeta yang menyerang tiram mutiara yang dibudidaya pada perairan tersebut, antara lain jenis Nereis, Lisidisi, Polisirus, Silis, dan lain-lain yang ditemukan menempel baik pada permukaan luar cangkang ataupun ditemukan pada lapisan dalam cangkang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui lama waktu perendaman terbaik dalam air tawar untuk mengeluarkan cacing polihaeta. Kemudian juga untuk mengetahui jenis-jenis cacing polihaeta yang terdapat pada kerang mutiara Pinctada Maxima. Manfaat dari penelitian ini dengan mendeteksi keberadaan cacing polihaeta diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penanggulangan cacing tersebut dalam budidaya kerang mutiara. Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini kami bekerja sama dengan PT Timor Autsuki Mutiara di Sulawesi Tengah, yaitu salah satu tempat budidaya kerang mutiara. Dan kami menggunakan kerang mutiara berumur 2 tahun yang diambil dari lokasi budidaya pada kedalaman sekitar 7 meter dengan ukuran 9-14 cm dengan jumlah individu berkisar 100 individu. Kemudian kami menggunakan padat tebar kerang untuk penelitian ini, yaitu 5 individu dalam setiap 15 liter air per wadah ya, atau per wadah ya. Adapun prosedur penelitian yang kami lakukan adalah pertama kami mempersiapkan wadah yang diisi dengan air tawar, kemudian dilakukan pengambilan kerang dari lokasi budidaya, kemudian menempatkan kerang sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Kemudian setelah itu, setelah waktu yang ditentukan, cacing yang keluar dari wadah budidaya itu dikumpulkan, dihitung, kemudian dimasukkan di dalam plastik yang berlabel, diberi alkohol 70%, dan kemudian akan diidentifikasi. Kerang kemudian yang telah selesai dikeluarkan cacingnya, diatur seperti semula, dikembalikan ke dalam kerangkeng, dan kemudian dikembalikan ke lokasi budidaya.
Pengamatan terhadap keberadaan cacing dilakukan pada masa budidaya pada minggu ke-0, pada minggu ke-3, pada minggu ke-6, dan pada minggu ke-9. Selanjutnya, rancangan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, yaitu terdiri dari lama perendaman 10 menit, 15, 20, 25, dan 30 menit. Kemudian peubah yang diamati adalah jumlah dan jenis cacing polihaeta yang keluar setelah dilakukan masing-masing perlakuan dengan menghitung berapa banyak cacing polihaeta yang berhasil keluar pada masing-masing perlakuan. Kemudian selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap kelangsungan hidup dari kerang mutiara, dan dilakukan kontrol kualitas air terdiri dari suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, kecerahan, dan kedalaman. Kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan diuji lanjut dengan menggunakan beda nyata jujur, dan sebagian dari data yang didapatkan dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil yang didapatkan yaitu jumlah rata-rata cacing polihaeta yang keluar adalah yang terbanyak itu adalah pada perlakuan perendaman 20 menit, yaitu sebanyak 87 ekor selama masa penelitian. Kemudian yang lainnya itu ada berkisar sekitar 67 sampai 68 ekor. Sedangkan untuk perendaman dengan waktu yang terendah didapatkan jumlah cacing polihaeta sebanyak 52 ekor. Kemudian untuk kelangsungan hidup didapatkan berkisar antara 85 sampai 100% selama penelitian. Adapun hasil identifikasi cacing polihaeta yang berhasil dideteksi selama penelitian yaitu jenis cacing Lycidisce sp ya, dengan klasifikasi Phyllum annelida, kelas polihaeta, ordo Unicida, famili Unicidae, kemudian genus Lycidisce. Jadi pada penelitian ini kami hanya menemukan satu jenis cacing saja. Sedangkan parameter kualitas air masih berada dalam rentang kualitas air yang sesuai untuk kehidupan kerang tersebut. Adapun simpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini, bahwa lama perendaman terbaik dalam air tawar untuk mengeluarkan cacing polihaeta dari kerang mutiara yaitu dengan lama perendaman 20 menit, dengan jumlah rata-rata cacing yang keluar yaitu sebanyak 87 ekor. Kemudian untuk jenis cacing polihaeta yang didapatkan setelah perendaman kerang mutiara yaitu jenis Lycidisce sp. Kemudian sintasan yang disintasan untuk kerang mutiara selama penelitian berkisar antara 85 sampai 100%. Adapun kami menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai lama perendaman berbeda pada kerang mutiara yang berukuran spat. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.